Penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 yang tersebar di 8 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Batanghari sejauh ini masih terbilang cukup rendah atau masih di bawah 10%. Kepala Bidang PBB Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batanghari, Azhar, menjelaskan, terhitung sejak Januari hingga 17 Mei 2018, penerimaan pajak saat ini baru mencapai 7,7% atau senilai Rp368 juta dari ketetapan pajak sebesar Rp4,7 miliar. Dari nilai yang diterima saat ini, menurutnya masih jauh dari realisasi yang ditargetkan, yakni di atas 25% dari jumlah total ketetapan pajak tersebut. Dengan demikian, pihak pemerintahan desa maupun kelurahan diminta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya wajib pajak. Untuk PBB P2 itu di tahun 2018 ini dengan ketetapan sebesar 4.764.000.000. Kalau untuk total daripada penerimaan sampai dengan tanggal 17 Mei 2018, itu baru mencapai 7,73%. Perdana Atrio, Jambi TV.